Jos Gandes. Balik lagi kita di channel Osaka Motor. Dan today gue akan membahas tentang mobil Ventura. Semoga informasi gue dari awal sampai akhir dapat disimak dengan baik. Jangan di skip-skip supaya kita mengetahui informasi yang lebih detail. Bila mana gue ada kesalahan dalam informasi, dimohon maafkan. Dan mobil ini guys, kalau gue bilang ini merupakan suatu mobil dengan kasta yang paling tertinggi di tipe Innova, karena barunya hampir mendekati angka 440-an. Dan di mobil ini jarang banget second-nya, karena mobil ini menurut gue pastinya laku, dan juga orang beli karena bodinya itu loh yang menggoda hati, bener-bener elegan, jantan, dan tangguh. Dan gue akan membahas dari depan guys. Dari bentuk atas sampai bawah, makanya grillnya itu benar-benar berkonsep dengan nuansa yang sangat baik. Dia menggunakan black grill, dan ini sebenarnya di stiker sebenarnya ini black chrome original. Gue tuh suka banget tuh. Menurut gue depannya itu gagah banget, desainnya oke banget, dan modelnya itu luar biasa. Dari segi lampu, gue suka karena dia sudah mendapatkan projector dan juga DRL. Dari segi fog lamp, dia sudah dapat sen di bawahnya dan juga fog lamp berwarna kuning, dan juga side kitnya itu yang membuat mobil ini terkesan sporty, dapat elegan juga dapat. Pokoknya benar-benar jos gandes dari mobil, benar-benar keren banget tuh. Dari wiper aja dia sudah frameless yang benar-benar menempel di kaca, dan juga Ventura dengan khusus dengan mendapatkan kaca film dari Vico. Dan kita akan membahas mobil ini dari mesin apa yang digunakannya. Mobil ini menggunakan mesin bertenaga hampir 2000 cc dengan horsepower 137 dan juga newton meter 183. Untuk mesin ini lu pada jangan ragu guys, karena mobil ini sudah digunakan dari zaman-zaman dulu dengan kode mesin 1TR. Dan kita akan membahas mobil ini dari samping, bagaimana sih penampilannya guys. Emon, gile, gokil, mamen, bener-bener jos gandes, gile, absolut banget. Model sampingnya itu terkesan gagah, mewah. Dan kita bahas dari samping paling depan, dia sudah sensor parking all corner. Jadi kalau kita ada di mana-mana, dia terdeteksi. Ngit-ngit-ngit, jadi safety banget. Nah, nih guys. Ini dual VVT-i itu melambangkan bahwa ini adalah mobil dengan bensin. Dan kita lanjut ke bagian bawah velgnya. Velgnya menggunakan ban dengan ukuran profil 215/455 ring 17. Yang gue suka itu velgnya loh, black. Ini baru sporty. Ditambah lagi side kitnya guys. Modelnya dari depan sampai belakang itu dapet banget, benar-benar dapet banget. Konsep itu benar-benar top buat Toyota. Tapi sayang, belum double disc brake. Harusnya double disc brake, akan tetapi dia sudah ABS. Dan juga guys, lihat tuh. Ciri-ciri mobil yang membuat mobil menjadi lebih elegan adalah dengan grill chrome-nya di atas bodi dengan sekitar kaca dari ujung sampai ke belakang. Dari spionnya benar-benar terkesan chrome itu dapat banget. Dan gue suka dari mobil ini adalah, lihat ya, spion retract, benar-benar recommended. Dan kalau gue buka, dia tidak terbuka dan gue harus pencet tombol. Wow, 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 wow. Top kan? Benar-benar top. Dan juga kita akan lanjutkan ke atasnya. Yang gue suka nih talang airnya slim, slim fit. Benar gak? Kayak celana itu slim fit, terapet. Gue liat di samping itu benar-benar krumnya gak banyak, gak dikit, tapi pas. Dan juga perpaduan antara accent blacknya itu benar-benar dapat banget, dan kombinasinya itu top. Dan kita lanjut ke bagian belakang guys.
jelasin mobil ini dari bagian belakang, penampilannya aduhai menggoda dan juga absolut. Lihat tuh side kitnya, menurut gua dari frame to frame itu benar-benar keren banget, nyambung konsepnya, benar-benar cat eye nya juga dapet banget, benar-benar top. Dan juga dia sudah wow, 2, 3, 4 belakang dia ada 4, depan ada 2, otomatis berarti ada 6. Benar-benar recommended nggak tuh? Apa yang gue bilang? Jadi kalau ada benda-benda kiri kanan pasti dia bunyi, terdetek dengan baik. Dan juga di sini sudah ada pelindung di bagian bumper. Kita naik atas sudah ada sensor parking, dan di sini sebenarnya ini stiker aslinya itu black clear, dan juga kaca filmnya sudah pikul. Yang gue suka itu belakangnya juga ada wiper. Dan kita akan mengupas mobil ini, apa saja yang didapatkan di interior bagian dalamnya, dari depan sampai ke belakang kupas habis. Guys, come on, kita akan menjelaskan mobil ini dari bagian depan. Bukanya tuh enak banget kan? Tinggal begitu. Ada lampu. Dan gerudunya itu berbeda, dia menggunakan bahan dengan warna hitam, nyambung ke bagian black pianonya, dan juga headlamp chrome-nya benar-benar oke. Dan yang paling recommended adalah kacanya. Empat-empatnya auto. Dan sebelah kiri ada pengaturan spion seperti joystick, dan sebelah kanan untuk pengaturan spion lipat buka tutup. Dan di bawah sini sudah ada speaker dan tweeternya guys, ada di sini. Jadi otomatis suara vokal itu pasti akan didapat dari depan sampai ke belakang. Dan kita akan membahas mobil ini dari bagian sini. Come on, ikutin guys. Enak nggak? Tinggal pencet doang itu nyala tuh mobil. Kita membahas mobil ini dari action depan dulu nih. Pertama kali gue melihat dengan setir, panel wood, serta leader yang dikombinasi dengan benang berwarna putih keabu-abuan. Dan di sini kita sudah berbagai macam informasi yang kita dapatkan dari bluetooth phone, pengaturan suara untuk skip, dan juga untuk mode hall yang artinya kita bisa mematikan semuanya. Dan di sini untuk pengaturan MID untuk speedometer sangat banyak banget. Di bagian sini kita bisa mengetahui konsumsi BBM, dan juga kita geser ke kanan. Bila mana nih mobil ada segala sesuatu yang rusak, dia akan memberikan informasi di indikator. Dan mobil ini guys, lengkungannya benar-benar keren banget. Ditambah dengan sini, dengan panel actionnya dapet, kombinasi warna yang sangat sesuai dan sangat membuat mobil ini terkesan elegan. Nah, ini touchscreen ini benar lebih besar, dan juga yang tadi gue bilang speakernya sudah menggunakan dengan Dolby Audio, jadi lebih oke banget. Di dalam ini kita bisa mengaturkan sesuai dengan kemauan kita. Kita mau gimana? Tuh. Nah, untuk memasukkan kaset tinggal tes, selesai urusannya guys. Dan gue nggak ada kaset, jadi gue tutupnya juga tinggal pencet di sana guys. Yang gue suka yang dengan AC digital, emang sih di tipe V sudah ada, dan di tipe Ventura pasti menggunakan AC digital dengan warna konsep layarnya itu dengan lampu warna biru sama sesuai dengan jam digital. Jadi kalau malam kelihatannya tuh mata pas, dan ditambah lagi dengan warna ini guys, serasa lagi ada di dalam kabin pesawat. Pas banget, birunya benar-benar oke banget. Dan di bagian bawah sini dia sudah mendapatkan eco dan juga power mode. Kalau lu pada coba power mode nya itu tenaga langsung torsinya beda. Terus coba ada guys. Di bagian bawah sini cup holder yang begitu enak. Ada di sebelah sini buat naruh koin, di sebelah sini kita bisa menaruh untuk minuman, dan juga di sebelah sini juga sebenarnya bisa, baik sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Di tempat sini benar-benar yang tepatnya banyak, gede banget, kita mau taruh apa juga masuk. Di sini ada colokan 12 volt. Sayang guys, masih menggunakan kekuatan power tangan, bukan kekuatan power elektriknya, tapi oke lah. Dan di sini dia sudah ada console box yang kecil tapi oke. Dan yang paling enak tuh kulitnya tuh, ih mantap. Dan juga mobil ini dari sampingnya, dari samping sini panel dari ke bawah biasanya ini kecil, tapi di sini kita bisa naruh minuman guys. Buat dingin-dingin ya, berasa sejuk dikit karena di sini ada
bolongan udara untuk hawa dingin dari AC, jadi minuman kita merasa lebih dingin. Jadi kalau misalnya lo remote di sini sebenarnya salah guys. Salah kan, benar kan? Jadi lebih dingin plastiknya. Kita taruh di bawah sini. Nah, buku manual, buku servis, dan juga remote. Guys, ada yang beda-beda di tipe fan cooler. Biasanya kan ini bahannya warna abu-abu yang kayak kulit sintetis atau bagaimana, bukan kulit sih, tapi ini berudu mengikuti plafon. Dan juga nih, kalau mobil kasta tertinggi berbeda guys, nyala. Dan juga ini masih day night view. Gue lupa membahas tentang setirnya. Widih, telescopic dentail, otomatis pengendara menjadi lebih nyaman dan juga lebih safety, bisa sesuai dengan kemauan kita. Dan kita lanjut mobil ini di bagian belakang, apa saja yang didapatkan? Come on guys. Guys, gua akan membahas mobil ini dari bagian tengah. Nih guys, di sini dia udah ada baby lock. Kita lihat deh. Sebenarnya sih itu konsep yang biasa aja sih. Cuma safety banget, bisa kebuka dari luar, tapi dari dalam tidak bisa. Dan kita membahas dari bagian sini, guys. Benar kan? Apa yang gua katakan? Sekali tekan ketutup sendiri. Gue bener-bener berasa kayak bos kan? Bener-bener enak banget sih ini mobil. Ditambah juga dengan adanya armrest sebelah kiri dan sebelah kanan bisa menempel pada bagian di door trim. Dan juga sudah ada dining table. Sudah ada. Seperti ini kita seperti di dalam pesawat kabin. Karena dia dilengkapi dengan fitur blue light-nya yang bener-bener top. Di bullet ini kita bisa ngatur cahaya yang digunakan, sama seperti ke depan bisa mati dan juga bisa dihidupkan. Selain itu juga di sini kita ada pengaturan fan dan juga untuk mematikan off serta auto. Dan AC-nya yang di sini dapat di bagian belakang, juga dapat di atas plafon. Dan di sini warnanya tuh gunmetal sih. Benar-benar keren loh. Coba kalau ini putih lebih sesuai sih. Tapi ya, namanya lampu baja enak kuning. Tutupnya begini doang. Benar-benar enak banget. Dia bisa menaruh minuman di sebelah sini. Jadi berbagai macam fitur yang ada di dalam mobil Innova ini benar-benar recommended banget kalau kita suka bepergian jarak jauh. Dan juga guys, coba kita lihat. Sudah ada untuk pengaturan bagian audio. Kalau kita mau masukin lagu, tinggal masukin colokin di USB sebelah kanan sini dan micro SD di sebelah sini. Nah. Di bagian samping juga sama, buka ini dulu, tinggal keluar dan juga ini, ingat dibanting harus kencang. Kalau ini adanya di bagian sebelah kanan, tinggal lu tarik, dapet. Tinggal lu pasang deh. Nih guys, gue akan menjelaskannya bagaimana di bagian belakang dengan posisi duduk ya. Jadi kalau misalnya sempit sih kalau menurut gue, mana sempit, nempel. Kalau misalnya ini kita tegakkan, kalau misalnya ini kita turunkan, bisa sih. Yuk. Guys, sekarang kita coba bagasinya. Sama sih seperti yang lain. Cuman kalau mobil ini ditambahkan dengan power back door, pasti lebih top. Tapi lu pada guys, jangan risau. Nih guys. Vakum. Vakum. Recommended. Guys, gue lagi coba tarikan dari bawah sampai atas. Bener sih yang apa gue katakan, suara mesinnya masih kedengeran. Tapi gue merasakan tarikannya itu
perpindahan giginya smooth, agak delay dikit. Ini ya, namanya juga mobil keluarga, masih oke. Dan gue mencoba untuk tikungan yang begitu tajam dengan kecepatan di 60. Benar-benar nggak limbung guys, padahal mobilnya tinggi. Bayangin nggak tuh kecanggihan dari Venturer. Emang benar ini Innova yang sangat recommended. Benar-benar Innova yang sangat luar biasa karena tampilannya baik luar dan dalam yang begitu menggoda di hati. Dan gue thanks banget sama lu pada semua yang sudah support channel Osaka Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, view, and share, serta komen untuk menambahkan informasi bila mana ada kata-kata yang salah, dimohon maafkan. Atas segala sesuatu hormat, gue ucapkan say thank you.